Anggota Komisi B DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nurkholis Rida mengharapkan pemerintah kota agar tidak hanya fokus dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan saja. Hal ini dikarenakan kondisi Kota Palangkaraya yang masih kerap diguyur hujan sehingga dikhawatirkan dapat terjadi bencana banjir. Politisi PAN ini juga mengajak seluruh masyarakat agar dapat turut membantu pemerintah dalam membersihkan saluran drainase, dimulai dari saluran drainase di depan rumah masing-masing. Tidak hanya soal kebakaran hutan saja yang perlu diperhatikan, tetapi juga soal bagaimana parit, selokan, dan lain sebagainya yang sekunder itu juga bisa lancar, sehingga tidak ada lagi wilayah-wilayah yang tergenang atau wilayah-wilayah yang berpotensi akan menimbulkan banjir. Dengan adanya upaya gotong royong, hal tersebut dinilai memudahkan proses pembersihan sehingga pada saat Kota Palangkaraya diguyur hujan, banjir tak lagi terjadi di daerah ini. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Antara TV, Recep Rizali, mewartakan.